Seperti kafe, tapi siapa sangka lokasi taman dan asri ini adalah kandang kambing. Ya, Anda tidak salah dengar. Tempat ini adalah kandang kambing milik Slamet, warga Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Slamet mengaku sudah menghabiskan dana hingga 1 miliar rupiah untuk membangun kandang kambingnya agar lebih bernilai estetis. Selain indah dan asri, kebersihan kandang yang selalu dijaga membuat kambing miliknya tidak pernah terkena penyakit. Karena keunikannya, kandang kambing milik Slamet juga menarik perhatian pelajar serta mahasiswa dan menjadikannya tempat studi wisata ternak kambing. Kalau kandang kambing kan rata-rata bau, kumuh, terus kotor. Jadi orang beli itu enggak suka, enggak mau ke kandang. Tapi alhamdulillah sampai tahun kemarin itu orang suka. Banyak, Mas. Slamet merombak kandang kambing miliknya untuk memanjakan calon pembeli agar nyaman saat melihat langsung kambing di kandang. Namun ia juga mempersilakan warga yang hanya ingin sekedar berkunjung dan melihat kandang kambing mewah ini tanpa dipungut biaya. Teguh Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.